wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah karya tari atau membuat sebuah pola latihan yang cocok yang bisa dilakukan oleh setiap orang, bahkan dari sekolah dasar sampai dewasa. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana suatu metode. Metodenya itu adalah body connection. Body connection ini memiliki beberapa tahapan, tapi sebelum itu kita akan melihat bagaimana kita membagi dua antara jenis-jenis gerak. Kita akan bagi dua saja, kategorikan ke dalam pure movement dan gesture. Sebelum itu, saya akan dibantu oleh dua peraga atau murid saya yang bernama Rifki, silakan. Dan Inka, Mangga. Ya, di sini kita akan memperagakan pertama. Kita sebelum masuk ke dalam tahapan body connection, kita akan membagi dua kategori gerak. Yang pertama adalah gesture dan pure movement. Gesture ini adalah kategori gerak yang memiliki maksud atau makna. Gerak yang memiliki makna atau maksud tertentu dengan tujuan tertentu. Sementara pure movement ini merupakan sebuah gerak yang tidak memiliki makna. Artinya pure movement, hanya bergerak. Jadi kita akan mencoba memperagakan gesture terlebih dahulu. Silakan, Rifki, Inka, gerak gesture seperti apa? Oke, ini merupakan gerak nyawang dalam tari Sunda. Nah, nyawang ini dimaksud dengan bertujuan untuk melihat dari kejauhan atau melihat ke kejauhan. Ini bisa dikategorikan ke dalam gerak gestur atau gerak yang memiliki makna. Sementara pure movement ada gerak peralihan seperti apa? Silakan. Nah, kembali ke nyawa. Bisa diperagakan lagi? Yap. Nah, kembali ke gestur. Sementara tadi peralihan. Terima kasih, Ricky dan Inka. Nah, pure movement dan gestur, ya. Jadi untuk membuat sebuah karya tari itu sangat mudah, teman-teman, bahwa kita hanya akan menggolongkan kedua gerak pokok yang besar, gesture dan pure movement. Selebihnya kalian tinggal menyusun bagaimana gerakan itu tercipta dan digabungkan dengan musik iringan yang akan menjadikan gerakan kalian ritmis. Atau contoh lain, misalkan dari nyawang, silakan. Gesture, peralihan ke gerakan gestur selanjutnya. Nah, peralihannya dibuat pukul. Sementara kembali ke gestur dibuat sembah. Sembah ini memiliki makna, sementara pukulnya tidak memiliki makna atau gerak-gerak peralihan seperti itu. Silakan, terima kasih, silakan dulu. Nah, jadi memang kita kategorikan ke dalam dua kelompok gerak yang besar. Kita akan masuk ke dalam metode body connection atau metode latihan yang akan bisa digunakan setiap orang. Nah, di dalam body connection ini memiliki beberapa tahapan. Saya akan mencoba memperagakan tiga tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah following atau mengikuti. Penari kedua akan mengikuti penari pertama. Namun penari kedua tidak tahu gerak yang akan diperagakan oleh penari pertama. Kita langsung dia akan mengolah bagaimana spontanitas menirukan gerakan oleh penari pertama. Bangga, silakan. Iya, stop. Nah, dia akan menirukan penari pertama. Akan ada muncul durasi persekian detik untuk menirukan gerakan dari penari pertama. Adapun yang lebih bebas, misalkan penari pertama akan melari kemana dan bergerak seperti apa, penari kedua akan mengikutinya. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Istirahat dulu. Nah, itu tahapan yang pertama. Tahapan latihan ini biasanya dilakukan di awal agar si anak atau anak akan dapat menirukan gerakan dengan secara spontan. Membuat apa? Membuat pikiran dia, tubuh dia terbiasa dan terangsang untuk bergerak mengikuti apa yang ada di depannya. Nantinya dia akan terbiasa mengikuti gurunya ketika gurunya mencontohkan. Latihan ini bisa dilakukan sambil pemanasan. Dan tahapan yang kedua dalam body connection itu adalah
saling mengisi atau dalam bahasa geraknya alternate, atau mengisi ruang dengan ruang yang lain, mengisi gerak dengan gerak yang lain. Nanti penari pertama akan membuat gerakan yang tidak diketahui oleh penari kedua, sementara penari kedua akan mengisi ruang gerak penari pertama dengan gerakan yang memang dapat membuat kesatuan yang indah dalam tarian. Seperti silakan ditonton. Gerakannya berbeda, tidak meniru, tapi mengisi ruang kosong antara penari pertama dengan penari kedua. Nah, ini bisa dilakukan secara kelompok, baik kelompok kecil ataupun kelompok besar. Ya, capek ya? Silakan istirahat dulu. Nah, proses ini dapat kita gunakan dalam membuat sebuah karya tari kelompok, khususnya dalam anak-anak sekolah dasar. Misalkan mereka bergerak ke sana, ada yang bergerak ke sini, ada yang membuat sebuah pola gerakan, ada yang membuat sebuah pola gerakan lain, seperti itu. Tapi tetap di kompos. Nah, ini gunanya komposisi atau gunanya para koreografer untuk bagaimana mengkompos apa yang dihasilkan di dalam panggung. Apa yang bisa dilakukan oleh penari-penarinya agar terciptanya sebuah tarian yang indah tentunya. Dan yang terakhir, pola yang ketiga adalah pola di mana si anak akan memasrahkan dirinya untuk mengikuti temannya. Nanti penari pertama akan membawa penari kedua untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penari pertama. Nah, ini tetap connection, tetap terkoneksi ya, tapi secara langsung. Bedanya dengan tahapan pertama, tahapan kedua, ini akan terkoneksi secara langsung. Silakan. Ya, penari bukan hanya penari pertama saja, penari kedua pun bisa bergantian membawa penari pertama berkeliling kota misalnya. Silakan. Terima kasih. Nah, metode body connection ini biasanya dilakukan ketika kita sedang berlatih atau membiasakan bagaimana tubuh anak untuk supaya bisa merasakan bergerak, membiasakan tubuhnya bergerak satu sama lain agar dia terbiasa menari dalam kelompok, bukan hanya individu saja. Dan perlu diketahui, kita tidak janjian ya, biasanya kita tidak kenal kan. Terima kasih buat yang sudah silakan kembali. Jadi seperti itu, body connection sebetulnya masih banyak tahapannya, tapi pada video ini cukup 3 tahapan dulu, dan satu pembagian kategori gerak yang tadi, pure movement dan gesture. Demikianlah video singkat ini, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.